pesan saya kepada para guru. Guru yang terbaik itu apabila kehadiran dia di depan kelas selalu dinanti oleh muridnya. Jadi guru yang baik adalah guru yang selalu dinantikan kehadirannya oleh murid di depan kelas. Ketika kehadiran seorang guru sudah tak dikendaki oleh murid, Bapak Ibu jangan ajar lagi menyiksa murid. Kenapa? Silahkan mesti dari takutan dulu, bagaimana? Tapi alangkah bangganya kita sebagai guru, ya, ketika kita ngajar, ketika kita tidak ngajar, tidak hadir di depan kelas, anak-anak nangis. Anak-anak cari kita, kenapa datang ke rumah kita? Kenapa Bapak tak ngajar? Kenapa itu? Tapi kalau begitu gurunya tak ada, tak ngajar, wah, ada tepuk tangan dia, ada. Nah, saya berharap ada satu lagi pesan saya kepada guru-guru. Harus betul-betul membangun integritas murid.